hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Banggai Laut, yang kami hormati Wakil Bupati Banggai Laut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beserta unsur pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Laut, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, Ketua Pengadilan Negeri Luwu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Laut, Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Banggai Laut, tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2024 sampai 2029 Jumat 30 Agustus 2024 dimulai. Pembukaan rapat paripurna oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bupati Banggai Laut, yang kami hormati Wakil Bupati Banggai Laut, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Luwu, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2024 sampai dengan 2029, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Negeri Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati staf ahli bupati dan para asisten di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Inspektur Inspektorat yang sempat hadir, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Ketua dan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati yang sempat hadir Kepala Kantor, Kepala Badan, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Laut, yang kami hormati Camat-camat se-Kabupaten Banggai Laut yang sempat hadir, yang kami hormati Kepala BUMN dan BUMD Kabupaten Banggai Laut yang sempat hadir, yang kami hormati pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh organisasi masyarakat, LSM Kabupaten Banggai Laut yang sempat hadir, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, media cetak dan media elektronik yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2024 sampai dengan 2029. Rapat dewan yang terhormat, rapat paripurna pada hari ini merupakan tindak lanjut dari surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 100.0.1.4.2/RO.Pemoda/GST/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang peresmian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2024 sampai dengan 2029.
Hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji yang akan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Selanjutnya kepada pembawa acara saya persilakan untuk memandu acara selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut kepada Bapak Abdi Guna A. Kamindan, Sarjana Hukum. Disilakan. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 100.1.4.1-340.2/RO.PEMOPDA/ST2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2024-2029. Gubernur Sulawesi Tengah menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu surat Bupati Banggai Laut nomor 100/500/Bupati/2024 tanggal 26 Juli 2024 perihal usul peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2019-2024 dan usul peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2024-2029. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut nomor 250/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam pemilihan umum tahun 2024. Memutuskan menetapkan kesatu meresmikan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2024-2029 sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. 2. Masa jabatan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. 3. Pada saat pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-2 keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2019-2024 dinyatakan berakhir. 4. Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 16 Agustus 2024. Gubernur Sulawesi Tengah Dusdi Mastura ditandatangani. Lampiran keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 100.1.4.1-340.2/RO.PEMOPDA/ST/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2024-2029. Bagi anggota DPRD yang disebutkan namanya, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2024-2029. Nama 1. Patuan Kuba SHMH, Dapil 3, Partai Politik Partai Demokrat.
2. Laungke Dapil 2 Partai Politik Partai Demokrat. 3. Henry Bukamo Dapil 4 Partai Politik Partai Demokrat. 4. Muhammad Firman L. Laido SM Dapil 1 Partai Politik Partai Demokrat. 5. Jamaluddin R. Musiang ST Dapil 4 Partai Politik Partai Nasdem. 6. Samsul F. Latif SE Dapil 1 Partai Politik Partai Nasdem. 7. Bakri Muhammad Jaafar Kina SP Dapil 3 Partai Politik Partai Nasdem. 8. Faujan Safia Kaepa ST MP WP Dapil 2 Partai Politik Partai Nasdem. 9. Mahdiani Bukamo Estil Dapil 3 Partai Politik PDI Perjuangan. 10. Abukar O. Sumayan SS MAP Dapil 4 Partai Politik PDI Perjuangan. 11. Marda Kadir SPD Dapil 2 Partai Politik PDI Perjuangan. 12. Sainuddin Sain Dapil 1 Partai Politik PDI Perjuangan. 13. Christopher Tanus SA Dapil 1 Partai Politik Partai Golkar. 14. Desra SST Dapil 1 Partai Politik Partai Golkar. 5. Lahami Lagasi Dapil 1 Partai Politik PKS. 16. Munawang Amude SPD Dapil 4 Partai Politik PKS. 17. Nurbaya Espar APT Dapil 3 Partai Politik Partai Hanura. 18. Abdul Aziz Dapil 1 Partai Politik Partai Hanura. 19. Julfikar Dapil 1 Partai Politik Partai Gerindra. 20. Hidayat Abbas Dapil 1 Partai Politik PKB. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura ditandatangani. Pembacaan selesai. Berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 100.1.4.1 / 340.2 / RU / PMOTA / Datar J.ST / 2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2024-2029. Sebelum memangku jabatannya hari ini, saya Ketua Pengadilan Gelu akan mengambil sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, menurut agama masing-masing, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Perlu saya ingatkan kepada saudara-saudari bahwa sumpah dan janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara
menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Bagi saudara yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk semuanya, ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara yang beragama Kristen Katolik, ikuti kata-kata saya. Semoga Tuhan menolong saya. Banggai, 30 Agustus 2024, Ketua Pengadilan Negeri, Imadi Aditya Nugraha, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Penandatanganan berita acara sumpah janji jabatan kepada Bapak Fauzan Sofian KIPASC, Bapak Hendri Bukamo SE, dan Bapak Kristofel Tanus SH sebagai perwakilan anggota DPRD masa jabatan 2024 sampai 2029 disilakan. Dilanjutkan penandatanganan rohaniawan, disilakan diawali dari rohaniawan Islam. Dilanjutkan rohaniawan Kristen dan rohaniawan Katolik, disilakan. Thank you.
Selanjutnya, penyematan PIN anggota dan penyerahan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada Bapak Fauzan Sapian KFST, Bapak Hendri Bukamo SE, Bapak Christopher Tadus SH, Bapak Muhammad Firman Elaino SM, dan Bapak Sainuddin Saindi, silakan. Garis Datar Nasdem, garing 2024,
perihal pengusulan nama pimpinan sementara DPRD. Maka diumumkan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2024-2029 sebagai berikut. 1. Ketua Sementara Patuan Kuba SHMH. 2. Wakil Ketua Sementara Samsul F. Latif SE. Demikian pengumuman ini kami bacakan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan penyerahan pimpinan DPRD dari pimpinan masa jabatan 2019 sampai 2024 kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan dan buku memori jabatan. Kepada pimpinan DPRD masa jabatan 2019 sampai 2024 menuju tempat yang telah ditentukan. Kepada pimpinan sementara menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan palu pimpinan. Untuk sesi dokumentasi kami pandu. Dilanjutkan penyerahan buku memori jabatan. Untuk dokumentasi kami pandu. Para fotografer disilakan kembali ke tempat. Pimpinan DPRD 2019 sampai 2024 disilakan untuk menuju tempat yang telah disediakan, dan pimpinan sementara DPRD disilakan menuju ke meja pimpinan sidang. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan kepada Bapak Patuan Kuba, Sarjana Hukum Magister Hukum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bupati Bangkalan, yang saya hormati Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, yang saya hormati Wakil Bupati Bangkalan, yang saya hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati pimpinan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati pimpinan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan masa bakti 2019-2024, yang saya hormati sekretaris daerah bersama seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati pula pimpinan partai politik Kabupaten Bangkalan. Perlu kami sampaikan susunan salam posisi partai politik ini di bawah. Tapi pada hari yang berbahagia ini sebagai pimpinan sementara, saya mau mendahulukan partai politik. Karena partai politik inilah yang berjasa melahirkan anggota dan pimpinan DPRD. Karena partai politik inilah yang melahirkan kepala daerah. Sehingga pada rapat paripurna ini kami perlu menyampaikan atensi dan apresiasi yang luar biasa. Hadir juga mantan Ketua DPRD Bangkalan periode 2014-2019, Pak Richard Manias Manuas. Beliau ini adalah ketua partai saya, yaitu Partai Demokrat, yang memenangkan pertarungan pemilu pada beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati pula ketua dan anggota komisioner KPU Bangkalan, yang saya hormati pula ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yang saya hormati
pimpinan instansi vertikal, pimpinan lembaga-lembaga perbankan di bawah naungan BUMN dan swasta pimpinan BUMD Kabupaten Bangilau. Yang saya hormati para camat se-Kabupaten Bangilau, yang saya hormati pula pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi wanita di Kabupaten Bangilau, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan kawan-kawan media cetak elektronik, hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya lah kita dapat berkumpul menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga kita di akhir acara nanti semua yang hadir di sini dalam lindungan dan memperoleh hidayah serta petunjuknya. Baru saja kita ikuti bersama-sama prosesi pelantikan pengangkatan sumpah dan janji periode anggota DPRD 2024-2029 sebagai bentuk resminya anggota DPRD Kabupaten Bangilau selama 5 tahun yang akan datang. Dan juga kita saksikan bersama tadi dilaksanakannya serah terima pimpinan DPRD Kabupaten Bangilau sementara waktu sambil menunggu keputusan gubernur dalam bentuk pimpinan definitif. Perlu kami sampaikan tugas pimpinan sementara dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib dalam pasal 34 ayat 3 antara lain memfasilitasi rapat-rapat DPRD, membentuk fraksi, menyusun tata tertib DPRD, dan memproses pelantikan pimpinan definitif. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pimpinan sementara menyampaikan rasa terima kasih atas mandat yang diberikan dalam memimpin lembaga yang terhormat ini. Kami hanya berharap dukungan serta kerjasama semua pihak dalam mengemban amanah dan tugas yang diberikan, khususnya bagi rekan-rekan anggota yang baru saja diambil sumpah janji. Saya berharap agar kita semua dapat menyesuaikan diri dan berupaya menjalankan tugas dan fungsi lembaga ini dengan penuh rasa tanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi yang positif guna terwujudnya kehidupan masyarakat Bangilau yang damai dan sejahtera. Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Bangilau masa bakti tahun 2019-2024 yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya manakala dalam menjalankan masa jabatan kami, kami lalai. Kami tidak melayani pemilih kami, masyarakat kami dari hati dan lubuk yang paling dalam mewakili anggota dan pimpinan DPRD periode 2019-2024. Kami mohon dimaafkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Bangilau yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 yang lalu dan memilih serta mempercayakan kami dan menjadi anggota DPRD pada lembaga yang terhormat ini. Mudah-mudahan amanah dan kepercayaan yang diberikan ini dapat kami laksanakan semaksimal mungkin. Dan juga kami ingin menyampaikan atas nama lembaga, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparat yang terlibat dari penyelenggara pemilu, dari tingkat PPK, PPS, KPPS hingga KPU, panwas desa, panwas kecamatan, bawaslu. Kami mengucapkan terima kasih dan kami juga memberi apresiasi dan atensi yang luar biasa kepada aparat keamanan yang telah menjaga kondisi wilayah secara keseluruhan relatif aman terkendali. Mudah-mudahan kondisi ini akan terus berlanjut sehingga akan membawa dampak positif
bagi keberlangsungan Kabupaten Bangka Laut di masa yang akan datang. Akhir kata, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi, dengan mewujudkan Kabupaten Bangka Laut yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Sekian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan amanah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dibacakan oleh Bupati Bangka Laut. Kepada yang terhormat Bapak Sofyan Kaibas, Sarjana Hukum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota DPD Kabupaten Bangka Laut, yang saya hormati Wakil Bupati Bangka Laut, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Banggai dengan wilayah kerja Banggai Kepulauan dan Bangka Laut, para jajaran unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Laut, para ketua Dewan Pengurus Partai Politik, para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka Laut dalam rangka pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Bangka Laut serta pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten dengan agenda khusus pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media, pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa
pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenan dengan hal tersebut di atas, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik. Yang pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, di mana karakter dari DPRD dalam kerangka negara kesatuan memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Yang kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentunya menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik, asal saudara hendaknya tempatkanlah kepentingan publik dari kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh pihak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudaraku untuk menekankan kembali bahwasannya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah telah menyebutkan tiga fungsi DPR. Yang pertama, fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan kedua peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPR bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun juga yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari apresiasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dalam dan bukan justru menambah masalah, dan tetap berpedoman peraturan perundang-undangan. Di samping itu perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi skala prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian, fungsi anggaran. Sejujurnya, merujuk kepada komitmen setiap anggota DPR untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudaraku selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pelaksanaan secara berkala dan profesional baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPR memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPR tersebut
merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kualitas, yakni hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara. Hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan dimaksud DPRD berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPR sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, menciptakan check and balance pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balance. Hal ini dimaksud untuk mengaktifkan penyelenggara pemerintahan daerah pada setiap periode kepimpinan kepala daerah sehingga terjamin kesinimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal. Membangun kerjasama yang efektif dan tingkat regional serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional terutama pada pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPR untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat. Kemudian dalam hal rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024 ini, baik dalam hal pengawasan, persiapan, tahapan, sehingga pelantikan kepala daerah terpilih, pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPR Kabupaten terpilih yang telah tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Lihat begitu penting dan sebetulnya peran dan fungsi DPR, maka figur atau profil anggota Dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan skill yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawab serta diberingi dengan sikap perilaku yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaan dilakukan secara profesional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugas ini. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota DPRD dengan masa bakti 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tertanda. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur atas terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengaminkan bersama pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Rustam Andul, Sarjana Agama, Magister Agama. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang indah ini sanjung puja kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau Zat pencurah rahmat bagi sekalian alam. Kepada-Mu segala puji dan syukur kami panjatkan. Hari ini dalam suasana haru, tentram dan damai, membawa rasa bahagia penuh keakraban, kami menyambut dengan sepenuh hati hadir di gedung yang megah ini melaksanakan rapat paripurna pengucapan sumpah janji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangilow masa jabatan 2024-2029. Semoga keberkahan, curahan rahmat dan ridho-Mu menyertai kami dengan segala kasih dan sayang-Mu. Ya Allah, Tuhan penentu masa depan, Engkau penentu segala yang ada di alam ini. Dengan kekuasaan dan kemurahan-Mu, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan bagi orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau Zat yang meninggikan derajat, karena itu anugerahi kesehatan, kekuatan dan petunjuk-Mu kepada kami semua, khususnya seluruh anggota DPRD yang baru diambil sumpahnya, agar mereka dapat bekerja dengan baik, penuh semangat dan sungguh-sungguh, sebagaimana harapan kami semua. Berikan pula mereka kecerdasan pikir, kebeningan hati, kemurahan jiwa, keteduhan tutur kata dan bahasa, serta akhlakul karimah dalam menunaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada mereka. Hidupkan suasana kebersamaan antara sesama anggota DPR dan bersinergi bersama pemerintah daerah. Berkahi pula segala ikhtiar mereka dalam bekerja, menentukan laju arah pembangunan, serta melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan serta hajat hidup masyarakat. Ya Allah, ya Salam, bimbinglah kami semua pada jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bil khusus kepada DPRD Kabupaten Bangilow, agar mereka dapat bekerja dengan baik, memenuhi harapan rakyat, menjadi wakil rakyat yang benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat sebagai wujud tanggung jawab mereka dalam menunaikan tugas yang diamanahkan. Olehnya itu ya Allah, jangan Engkau biarkan hamba-Mu berada pada jalan yang salah setelah Engkau berikan petunjuk. Terangilah hati mereka, murnikanlah niat mereka, dan teguhkanlah pula pendirian mereka. Allahumma ya Allah ya Karim, hidupkan jiwa kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur dan berterima kasih atas setiap nikmat dan rezeki yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah, bekerja, berkarya
sebagai wujud syukur dan pengabdian kami kepadamu, kepada bangsa dan negara yang kami cintai ini, untuk menata dan membangun kehidupan kami yang lebih baik, hidup dalam kedamaian dan damai dalam kehidupan ini. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, Engkau mengetahui yang nampak dan tersembunyi di hati kami, maka bimbinglah kami dan pemimpin kami ke jalan-Mu yang lurus, agar terhindar dari perbuatan salah. Ampuni kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, pemimpin bangsa kami, dan para pendahulu kami, baik yang masih hidup maupun yang telah berkalan tanah. Sesungguhnya kepada-Mu lah kami berserah diri, dan kepada-Mu pula kami mohon pertolongan. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, Tuhan pengabul doa. Semoga rapat paripurna ini menjadi asbab berkat silaturahim dan persatuan di antara kami dan pemimpin kami, serta menjadi awal yang baik, hari yang cerah bagi seluruh jajaran legislatif dalam menunaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada mereka. Akhirnya, kepada-Mu kami serahkan semua urusan kami, dan kepada-Mu jua kami berharap akan kesuksesannya. Dari-Mu kami hidup, dan kepada-Mu pula kami terkembali. Terimalah doa dan munajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hadirin yang kami hormati, penutupan rapat paripurna oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Banggai Lor. Yang terhormat pimpinan sementara DPRD Kabupaten Banggai Lor, disilakan. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, atas nama pimpinan sementara dan segenap anggota menyampaikan terima kasih kepada hadirin Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri rapat paripurna pelantikan pengangkatan sumpah janji kami pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029 saya nyatakan ditutup. Para tamu undangan yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan foto bersama dan pemberian ucapan selamat kepada anggota DPRD Banggai Lor masa jabatan 2024 sampai dengan 2029. Kepada tim dokumentasi, disilakan mengatur tempat.